Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana kabarnya nih guys? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. Nah, hari ini tuh seperti yang kalian tahu PUBG Mobile rilis new event yaitu dalam bentuk Lucky Spin ini guys. Yuk kita bahas ada apa aja sih, let's go. Pertama ada reward full set si Drake Champion ya guys. Untuk desainnya benar-benar rame banget. Walau dominasi warna biru, tapi yang bikin rame itu pernak-pernik yang disematkan di outfitnya. Di sini memang red keduanya mythic item, tapi sayang banget menurutku untuk cover atau headgearnya itu nggak bisa gerak ya guys. Yang bergerak hanya bajunya dan ini nggak ada emote eksklusifnya. Apalagi menurut aku nih untuk headgearnya itu kurang make sense atau kurang nyambung gitu lah ya sama setelahnya guys. Next ada Ransel si Drake Champion, di mana level satunya itu seperti ini. Lalu level 2-nya okay, kayak gini guys, benar-benar berubah banget bentuknya. Dan level 3-nya sih jadi kayak gini. Ada bentuk naga yang timbul. Next ada skin panci si Drake Champion. Honestly ini bagus sih guys. Aku suka konsepnya yang fresh gini ya, beda dari pen-pen lainnya. Kalau jadi weapon lab udah cocok ya menurutku. Next ada full set poolside gateway. Seksi banget ini guys desainnya dan menurut aku ini cute. Vibesnya nyegerin, jadi berasa pengen langsung cepat-cepat ke pantai. And the last ada weapon lab Citrus Bliss Uzi level 5 guys. Sayang banget ini tuh masih pakai format lama, yaitu cuman ngasih trade kill message aja. Bahkan kalau dilihat kill message-nya juga format lama guys, biasa aja. Nah, buat gacha, kalian hanya perlu mengeluarkan 10 UC untuk first draw-nya, dan ini bisa kereset tiap hari. Terus 10 kalinya, kalian perlu 360 UC guys. Lalu ada hadiah jaminan dari 20 kali sampai dengan 150 kali gacha guys. Buat kalian yang tertarik, cus gacha aja ya guys, karena event ini hanya hadir selama 1 bulan. Nah, buat Kak Jun, gimana nih? Apakah gacha? Jangan ditanya dong guys. Honestly, tadi pagi tuh kan punya rencana buat take it, tapi event cashback UC belum comeback. Terus bentar lagi event New Mummy Inferno Find bakal segera diriliskan di hari Jumat. So, aku tetap take it, tapi 10 UC tiap hari aja ya guys. Dan fokus buat ikut meramaikan event Mummy Inferno fan-nya nanti. And let's try and get the rewards. 10 UC jangan sampai terlewat setiap harinya ya guys. Kita lihat dapat apa. Dapatnya pin guys, tapi wait, tenang aja ya. Aku punya 1244 koin. Nah, ini itu bisa dipakai buat dapetin skinnya tanpa perlu keluar banyak UC lagi, guys. Nah, dari sini, menurut kalian, apakah tuker koin ke setelan si Drake Champion atau tahan dulu aja nunggu last minute eventnya? So, komen di bawah ya, guys. And sampai sini konten dari aku. Sebelum aku akhiri, jangan lupa buat like and bantu share-nya ya, guys. Thank you buat support. See you again on my next video, and bye!